kan langsung main kepala ini. Detik pukul 12 dia akan berbunyi. Itu dia jump saw, tapi dia bukan kuala, dia candan, dia tak berbunyi. Dia pukul 12 orang berkerumun tengok. Baik, kita dekat kampung Pandan Cangkat rumah. Tengok ni. Cor nak tengok. Kampung Pandan Cangkat ni besar jugalah dia punya panjut dia, kan? Dia ada masjid, ada kerih sebab senicer kat kampung Pandan Cangkat ni tempat orang tempa kerih. Pandai besi kita ada kat kampung Pandan Cangkat ni. Jadi ada kerih dengan sarung, yang ini masjid. Lepas tu kita ada jam besar. Lepas tu signboard KPC, Kampung Pandan Cangkat. Jadi korang jangan lupalah 28 bulan lepas ronda sana tadi, ronda sini-sini, sampailah ke Kampung Pandan Cangkat. Jangan lupa kita tengok. Ada kalau-kalau cerita kita nak main tembok je tak mahu. Dia kata boleh tembok lah. Kita tanya pada orang. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Nama abang apa abang? Nama saya Hazlin. Abang Hazlin, kita, abang cor kita ni. Orang sini panggil abang lelah nyoh pada. Abang wakil orang kata kepala lah ni? Bukan, yang kepalanya pengerusi dia JPKK lah. Yang ketua panjutnya berduduk di Ipoh, tapi dia berulang sini lah. Tapi hari ni tak dapat cuti, masa tak ada. Wakil Kelabak lah. Jadi wakilkan saya sebagai yang ketiga, dia percaya ni pembagian kewangan je. Jaga kewangan mereka je. Dia pembagian dana ni. Dana yang ramai tu tersalur balik. Okey abang, bila cua masuk ke Kampung Pandan Cangkat tadi, kita tengok ni ada jam so. Ada masjid. Ada kerih. Okey, apa sebab kerih ni? Sebab apa abang? Kerih ni melambangkan pertukangan Pandan Cangkat ni adalah golok. Golok pertukang lah. Terutama keris lah. Pedangnya golok. Tapi kami ambil keris. Pasal ini TikTok punya dia punya senjata kan. So kita tengok pada rekaan masjid ni, boleh tahan juga lah bersorang. InsyaAllah. Berapa biji pelita gamuk ni tu bang? Biji pelita setakat ni takat tadi lah. 550, dekat 600 lah. Setakat ni. Bosor tu banyak ke tu? Yang kan? Banyak ke ya? Kadang-kadang tak campur yang lebih, yang kecil-kecil. Jadi abang promote sikit kita punya penonton luar sana. Besok 28 hari bulan, suruh dia berdatang. Alhamdulillah lah, pertandingan panjut peringkat Parlimen Kuala Kangsar kali kedua tahun ini. Kalau kami tahun sudah kami dapat nombor 3, kemudian kami nak nombor Johan lah pula. Betul? Kalau capai Johan, alhamdulillah lah. Betul. Jadi ura-ura kami mendoakan supaya kalau tak hujan, datanglah ramai-ramai melihat panjut. Panjut yang telah dilaksanakan daripada zaman 60-an lagi. Betul, dah puluhan tahun. Jadi pertandingan ini tahun lepas dan tahun ini dianjurkan oleh Parlimen Kuala Kangsar. Jadi datanglah ramai-ramai kalau nak tengok keindahan-keindahan panjut daripada Kuala Kangsar, seluruh daerah. Mungkin ada Sungai Siput pada. Parlimen Pada Angih pada. Ini Parlimen Kuala Kangsar. Parlimen Kuala Kangsar. Datanglah ramai-ramai. Baik, Koma. So, nak pergi ke destinasi terusnya. Datang besok jaga SOP. Ya, insyaAllah. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Kalau hari biasa, Koma, kan, pengantin akan tangkap gambar di sini. Yang ini Bukit Candan bersebelahan dengan Masjid Ubudiyah, kan. So, lokasi yang Cua Azam ada ni adalah lokasi juga untuk panjut, Pesta Panjut tahun ini, 2022. Inilah. Tapi malangnya, Cua tak boleh jumpa dengan abang-abang jentera kita. Pasti dia mau balik ambil barang, semua persiapan, biasalah kan. Besok dah nak mula ke apa? Jadi, kau boleh datang singgah sini. Tak adalah jam sangat, kan. Padang pun luah. Gaya-gaya ni bentuk rumah ni, kau. Jumpa 28 bulan. Sayung lembah. Sayung ni dia ada, sayung tengah pun ada. Demo akan buat juga. Tapi sekarang cuma dekat sayung lembah. Mana seberang sana tu? Dia lembah. Tempat melepok kat Kuala kan. Jadi kita tengok ni koma dekat sayung lembah ni. Demo pakai batang pinang ni. Nampak? Batang pinang ini bentuk jam so. Lepas tu ada tu bentuk bulan. Mungkin dia tak siap hari ni bintang dia, nampak koma? Ini bintang dia. Lepas tu kerangka-kerangka tu pakai buluh lah. Pakai buluh. Okey, boleh tahan dia punya besar dengan tinggi dia. So, tak berapa nak siap lagi. Jadi, hari ni akan final. Kalau dimurahkan rezeki, cua malam ni akan berpeluang tengok demo testing.
Jadi Cok akan pergi ke tempat-tempat itu tengok lepas ke dok testing tu macam mana, jadi ke dok, lawa ke dok, baru kita boleh tahu malam ni. So tepi ni ke kanan adalah macam bencam corak api ni kan. Jadi bila bergambar dekat ruang tengah ni sangat cantik. Ingat Sayung Lembah hampir berhampiran dengan resort pesisiran Sayung. Kamu boleh datang 28 hari bulan 4 besok. Tadi Chow ada dekat Sayung Lembah. Tapi kita tak tinggalkan Sayung, kita ada dekat Sayung Tengah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kita kenalan sikit dan menonton tahu nama abang. Okey, orang kampung panggil Ijad. Ijad. Saya orang kampung sini, kampung Sayung Tengah. Kampung Sayung Tengah. Abang kepala lah untuk yang dilantik oleh Dema. Ya, alhamdulillah. Untuk tahun kedua. Okey, bang. Kan saya tengok belakang ni nampak aura lawa dia tu. Ya. Bentuk apa ni bang? Okey, kami tahun ni berkonsepkan rumah perak. Rumah perak. Rumah perak dan ada touch up sikit. Adalah masuk unsur-unsur daripada Minang sikit. Okey. Di ni daripada batang apa pinang ni dengan bulunya, berapa lama dah makan proses untuk dirikan ni? Ambil masa dalam seminggu lebih. Seminggu lebih. Ya. Nampak tu penonton. Ha? Seminggu lebih. Lepas tu tengok tadi Chow tengok dia punya berita tu banyak. Ya. Berapa biji tu? Kami tahun ni top up sikit. Tahun lepas kami dalam 400. Tahun ni kami tambah dalam 600 lah. Oh, banyak lah. Lebih kurang lah. Sebab kami nak buat penambahan sikit lah tahun ni. Okey penonton, bersempena 28 hari bulan, demo ni di Kuala, demo akan apa pesta sambil itu bertanding. Ha, dapat sedikit hadiah ha, sebagai orang kata kenangan kita kan. Jadi apa harapan abang kali ini untuk Sayung Tengah ni dalam pertandingan panjut ni? Okey, saya on behalf team kampus Sayung Tengah untuk pengetahuan semua, rezeki yang kami dapat daripada Allah tahun lepas kami yang merupakan Johan. Oh, alhamdulillah. So tahun ni kami mengharapkan rezeki yang sama daripada Allah. Moga Allah mudahkan urusan kami dan moga niat dan impian kami moga Allah makbulkan untuk merangkul Johan kali kedua. Amin, amin. Mudah-mudahan. Amin, amin. Tapi saingan tahun ni tinggilah. Saingan tinggi. Ya, benar. Dipahangkan 14 daerah apa yang buat. 14 kampung masuk tahun sampai ni. Sampai ke Manung lah. Ya, ajangan dia. Tapi tak apa, koma. Sayung ni bukan salang-salang kan, bapak segala handil kan. Kita tengok dia boleh menang ke tak kan. InsyaAllah. Jadi Chow dengan penonton mengharapkan semuanya baik-baik aja dari segi patuhan SOP-nya sebagainya. Yeah. Dan kalau menang nanti telefon Kuala Selatan TV, kita makan roti canai. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okey penonton, jangan lupa besok 28 hari bulan Sayung Tengah. Baik. Terima kasih. Terima kasih abang. Okay.